Inilah dampak ayat yang kita di dalam tadi. Nah, ini dampaknya. Nah, ini hasil tanah yang di jalan bas tadi. Bas separuh ayat ini. Ini lubuk. Maka jadi pulau. Itu longsor tanah. Gara-gara air mendesak ke situ. Ini lumpur. Sekali lagi kami minta, tolong pikirkan desa kami. Desa tercinta kami. Tempat lahir nenek moyang kami dan beserta masyarakat lainnya. Sekian dan terima kasih. Masyarakat yang apa namanya limbah disposal PT Bas itu gimana Pak? Ya kemarin itu ada warga yang selalu menemui ke kepala desa, ada keluhan katanya ada aliran sungai kecil dari air Hesi, air Uwal dan air Tilam itu udah keluar lumpur sehingga aliran lumpur itu sudah balik ke tengah air sungai. Jadi masyarakat ini sangat mengeluh, mereka minta ditindaklanjuti oleh pemerintah desa dengan mengkonfirmasikan hal ini kepada PT yang bersangkutan yaitu PT Bas. Maka kemarin saya memanggil dari pihak PT Bas untuk dapat mengecek ke lokasi langsung dengan warga, pemuka masyarakat dan seluruh Karang Taruna dan LPMD desa semua ikut kemarin. Kita sudah cek ke lapangan, ke lokasi, namun ternyata kemarin itu oleh karena air sungai ini terlalu besar ataupun meluap, maka dari itu kita belum bisa untuk mengambil kepastian daripada air limbah tersebut. Namun mengungkapkan bahwasannya akan menindaklanjuti secepatnya. Dalam hal ini pihak dari PT Bas akan menjadwalkan atau mengagendakan untuk pertemuan selanjutnya. Jadi masyarakat desa ini menuntut agar supaya kontribusi perusahaan itu benar-benar terlaksana untuk Desa Keban Agung. Ada sendiri masyarakat juga bahwa mereka menyatakan kalau Pulau Panggung dengan Desa Keban Agung ini wilayahnya sama masuk dari PT Bas, namun untuk realisasi pemberdayaan ataupun pembangunan fisik itu dalam bentuk CSR-nya katanya itu lebih condong kepada Desa Pulau Panggung. Nah itu yang dipertanyakan warga ini Mbak. Nah juga yang dipertanyakan warga untuk ketenaga kerjaan juga sangat minim yang menyerap dari Desa Keban Agung. Makanya itu masyarakat ini sekarang ini sudah istilah tadi tidak sabar. Nah makanya masyarakat meminta tolong kepada kepala desa untuk menindaklanjuti hal ini. Warga ini mengeluh kepada saya kemarin katanya untuk mandi ke sungai karena di Desa Keban Agung ini mayoritas mandinya ke sungai Pak. Jadi kalau WC itu terlalu nggak dipakai kalau di desa ini. Jadi mandinya ke sungai. Jadi mereka itu sangat mengeluh karena ada dampaknya perusahaan-perusahaan yang ada di hulu sekarang. Jadi aliran air sungai itu sangat tercemar atau keruh. Bahkan ada informasi dari warga ini mandi itu udah gatal. Jadi saya selaku pemerintah desa ini sangat miris sebenarnya Pak dengan keadaan warga kita gitu kan. Jadi minta tolong kepada perusahaan bagaimana tindak lanjutnya ke depan untuk warga Desa Keban Agung ini. Kalau yang dialiri sungai ini Pak, warga Desa Keban Agung ini khususnya Dusun 1 dan Dusun 2 yang di tinggal di ataran pinggiran sungai Dusun 1 sama Dusun 2. Kakak ini lebih kurang kalau Dusun 1 ini 1000 warga, 1000 penduduk ya, kalau kakaknya sekitar 500-an dan Dusun 2 sekitar 300 kakak. Ya hampir 2000-an. Dua RT itu ya. Dua RT itu ya. Di Dusun 1, RT 1, RT 22, RT 27, RT 28. Oh, 2000 itu dua dusun ya? Iya, dua dusun. Nah. Yang dikeluhkan masyarakat ini juga masalah debu yang jelas.
debu transportir ini yang terlalu sudah meluap debunya. Jadi ketika mobil-mobil dump truck itu lewat, jadi debu daripada batu bara ini sudah sangat tidak nyaman, apalagi rumah warga yang di pinggir jalan. Jadi sangat mereka itu resah, Pak, dengan debu-debu yang sangat banyak itu. Belum ada istilah tadi tindak lanjut dari pihak transportir itu sendiri untuk menemui ke desa atau kan memberikan kontribusi bentuk apa gitu kan. Jadi belum ada. Jadi, sampai sekarang sampai yang kita nikmati. Nah itu, jadi masyarakat ini sekarang sudah menekan kepada pemerintah desa untuk segera ditindaklanjuti dengan serius. Kalau ikan ya sudah otomatis, kalau sudah musim perusahaan ini, Pak, sudah ikan itu sudah langka sekarang. Kalau dulu banyak ya, dulu ya kita mandi wae kelihatan ikan berjalan-jalan itu, tapi kalau sekarang sudah enggak mungkin lagi kita melihat ikan itu bisa berjalan-jalan dekat kita mandi ya. Nah, itu salah satu dampak dari limbah tambang. Dan sungai enggak terlalu juga kalau penyempitan sungai. Kalau sungai kayaknya tidak.